Nek, kok Lala ikannya cuma dikit sih? Gak usah kebanyakan protes, sudah sana makan. Emang kenapa sih kalau jatah makanku banyak? Seharusnya kamu tuh sebagai kakak harus ngalah dong, lah. Kami berangkat ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, ada tugas buat kalian. Silakan menggambar motif batik. Nah, bagi yang terpilih nanti akan menjadi model dalam perayaan Hari Batik Nasional. Besok harus dikumpulkan ya. Baik, Bu. Hih, susah banget sih. Sabar, Li. Mau gak sabar gimana? Ini susah tahu. Alhamdulillah. Biar mampus lu, tahu rasa. Terus gimana nih lah buat besok? Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku yang gantiin kamu jadi model? Boleh deh. Tapi kamu harus berpenampilan mirip sekali denganku. Emang kita kurang mirip apa sih? Rambutnya, Li. Rambut kamu panjang. Ya udah, potong aja rambutku ini. Gak apa-apa. Kamu yakin? Yakin banget. Udahlah, gak usah kebanyakan mikir. Ini semua demi kamu lah. Ada yang tidak beres. Lili, Lili, jadi kamu bohong sama ibu. Apanya, Bu? Aku itu... Sudah cukup, Lili. Ibumu waksana kebohonganmu ini. Saya gak mau tahu. Ibu minta kamu aku kesalahanmu depan tahun nanti. Hadirin semua, di sini saya mau minta maaf. Saya ingin mengakui kesalahan. Sebenarnya, posisi saya di sini sebagai pengganti kembaran saya, Lala. Tenang, tenang, harap diam. Lanjutkan, Lili. Jadi, desainer batik sebenarnya itu kembaran saya, Lala. Sebelumnya terima kasih lah, udah membantu saya selama ini. Dan saya minta maaf. Iya, gak apa-apa. Udah saya maafin. Makasih.